itu yang Sasen bilang pernyataan sikap ikuti pernyataan sikap kami sekuriti Stadion Madya Semaja Samarinda menolak dengan tegas penyebaran berita hoax baik melalui media massa maupun media sosial lainnya. Dua, berita hoax akan dapat memecah belah nilai kesatuan dan kedaulatan NKRI. Tiga, mendukung aparat kepolisian, melakukan penegakan hukum terhadap semua pelaku pembuat dan penyebar berita hoax. Agar Polri mengusut tuntas terhadap semua para pelaku penyebar hoax, baik yang sudah tertangkap dan aktor intelektual lainnya. Terima kasih. Bravo Polri. Oke, makasih.